transportasi udara, khususnya di Indonesia, dapat dikatakan sebagai penggerak warga negaranya untuk dapat terus melangkah maju ke arah yang lebih baik. Mari kita tingkatkan semangat untuk dapat terus tumbuh dan berkembang dalam masa adaptasi kebiasaan baru, sehingga memberikan pelayanan yang selamat, aman, dan nyaman serta sehat. Selamat Hari Perhubungan Nasional tahun 2020. Wujudkan rasa, majukan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.